Sebuah benda bermassa 80 gram. Berarti ini apa diketahui? Massa. Bergerak melingkar beraturan pada kelajuan linier 1,5 meter per sekon. Berarti ini V. Dengan diameter lintasan 200 cm. Ini apa? Diameter boleh D ya. Berapakah gaya sentripetal benda tersebut? Tanyakan gaya sentripetal. Diketahui massa berapa? 80 gram. Dijadikan kilogram berapa? 0,08 kilogram. V sama dengan 1,5 meter per sekon. Diameternya itu diketahui berapa? 200 cm. Jadikan meter 2 meter. Maka kalau diameter diketahui, R-nya bisa dicari. R itu sama dengan setengah diameter. Berarti sama dengan 1 meter. Ditanya apa? Gaya sentripetal. Jawab. Gaya sentripetal dimusulkan apa? Massa kali percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal rumusnya apa? V kuadrat per R, ya kan? M-nya dimasukkan 0,08. V-nya itu adalah 1,5 dikuadratkan per 1 sama dengan berapa? 0,18 newton ya. 0 ya.